Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salimah Tesada dari kelas 3 MIPA 3 nomor absen 21. Di sini saya akan menggambarkan soal latihan 7. Ini adalah soalnya. Kita ke aplikasi. Kita di sini menggunakan bar-nya T50 kali 108. Kita mulai dari titik 0,0. Kemudian ke 0,75,1,5. Setelah itu kita ke 6,5. Kemudian kita akan copy di sini. Sejauh minus 0,75. Kemudian kita akan trim. Kemudian kita akan hapus. Setelah itu kita tambahkan. Oke, ini kita division 4. Kita division juga menjadi 3. Setelah itu kita tambahkan bar-nya lagi. Setelah selesai, kita lihat 3D-nya. Kita balik di sini. Gunakan 180. Ini. Kita putar juga 90. Di sini kita juga update minus 90. Selesai kita kontrol A dan kita ganti BJ-nya akan BJ41. Setelah itu kita mirror. Setelah selesai kita kasih support di sini. Roll in. Setelah itu color type DL1, DL2. Terus itu kita kenut. Di sini kita kasih minus 200. Di sini 300. Terus kita kontrol karena ini bebannya sama. Tempat lagi kita ganti 150. Oke, kita lihat. Sudah betul. Kemudian kita calculation. Setelah itu ke result diagram Forbar. Kita lihat efeknya. Ini. Kemudian kita lihat informasinya. Kemudian kita lihat reaction-nya.
Okay. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.